Halo dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Surya Pradana. Oke, di vlog kali ini aku mau sharing kepada kalian semuanya dan juga mau ngajak kalian untuk melihat pertumbuhan porang bibit cabutan berusia 2 bulan. Jadi ini dulunya yang aku tanam ini adalah bibit porang cabutan ya dulur. Dan aku tanamnya pada awal bulan Januari. Dan sekarang ini waktu aku membuat video ini tanggal 29 Februari, berarti 2 bulan ya. Dan di sini porang sudah menunjukkan tumbuhnya tunas baru ya. Jadi di sini semuanya sudah ada batang baru, tunas baru artinya. Dan yang bibitnya dulu itu sudah menunjukkan ada munculnya katak di situ. Dan di sini aku menggunakan pupuk NPK Mutiara 1616, itu saya campur dengan SP36 ya. Jadi saya taburkan mengelilingi pohon begitu. Dan buat para master, tolong kasih masukan juga mengenai tanaman porang saya ini kurang apa. Ini juga sudah muncul tanda ada kataknya. Itu yang bibit awalnya atau tanaman awal itu sudah ada yang roboh. Mungkin itu nanti lama-lama mati ya. Dan digantikan dengan anaknya atau tunas baru, itu pohon baru. Itu yang daunnya hijau muda itu tunas baru, dan yang sudah hijau tua itu adalah bibitnya dulu. Okay. Dan saya nanamnya ini di bawah naungan pohon pisang dan juga ada manggis ya. Jadi ini semuanya di bawah naungan karena keterbatasan lahan. Kami memanfaatkan lahan tersebut untuk saya tanamin porang di bawah naungan ada ya pohon-pohon seperti itu tadi. Oke, dan ini tadinya sudah saya bersihkan ya gulmanya ini. Tapi kok ya cepet banget pertumbuhan gulma tersebut ya. Oke, sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dan buat para master, tolong kasih masukan dan juga saran ya pada kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.